Assalamualaikum. Hari ni Maya nak masak daging kari. Yang simple-simple je. Jom kita masak. Daging ni Maya rebus dulu sampai dia empuk. Kita bukakan api. Kita rebus. Okey, bahan-bahannya daging yang Maya dah rebus tadi, yang dah empuk dah. Rempah kari 3 sudu. Daun kari dalam 5-6 tangkai. Bawang putih 10 ulas. Sedikit halia. Serai 1 batang je Maya guna. Kunyit hidup 2 batang. Bawang besar 2 biji. Lada boh Maya gunakan dalam 4 sudu ke 5 sudu. Kentang 3 biji. Santan 1 mangkuk. 4 sekawan ni untuk tumis. Asam keping 2 keping. Bahan yang Mak Ya nak tumis nanti ya, nak goreng dia. Bawang putih. Bawang putih ni 5 ulas je. Sedikit halia. Bawang besar. Ini bahan-bahan yang untuk kita nak tumis. Okey, ni bahan yang untuk kita nak blender. Kita potong dia kasar-kasar aje. Bawang putih ni 6 biji. Bawang besar ni 1 biji je. Mak Ayah potong pun kasar-kasar aje. Tu serai 1 batang. Okey. Mak Ayah masukkan dalam blender. Kita bubuh sikit air. Okey, kita kisar dia sampai lumat. Kita letakkan kuali. Kita hidupkan api. Kita bubuhkan sedikit minyak untuk nak menumis dia. Minyak dah panas, kita masukkan 4 sekawan. Lepas tu kita masukkan bawang, halia dengan bawang putih yang kita dah iris tadi. Kita kacau sampai dia kuning. Bawang Mak Ya dah kuning dah. Kita masukkan daun kari. Kemudian kita masukkan lada boh tadi. Lada boh dengan bahan yang kita dah blender tadi.
Masukkan sikit air. Kita kacau dia sampai dia terbit minyak. Bahan blender Mak Ayah tadi dah terbit minyak dah. Kita masukkan rempah kari yang 3 sudu tadi. Kita kacau dia. Kemudian kita masukkan daging yang kita dah rebus tadi dengan air-air dia sekali. Mak Ayah masukkan kentang yang kita dah kopik tadi. Kita tunggu dia masak. Okey, gulai kita dah masak. Kita masukkan garam secukup rasa, sedikit perasa. Lepas tu kita masukkan asam keping yang 2 keping tadi. Kita masukkan santan 1 mangkuk. Kita tunggu dia masak. Okey, gulai kari Mak Ayah dah siap dah. Dia punya daging dah empuk, dia punya kentang pun dah empuk. Mak Ayah dah siap. Kita tutup api. Kita ceduk masuk dalam mangkuk. Daging kari Mak Ayah dah siap. Selamat mencuba di rumah. Jangan lupa subscribe Mak Ayah dan tekan butang loceng. Bye.